Hai guys, selamat datang kembali. Hari ini Lisa terlihat membagikan foto-foto cantik dirinya selama konser Blackpink di Amerika Utara di akun Instagram pribadinya. Dalam foto-foto yang dibagikan tersebut, Lisa terlihat sangat cantik dengan berbagai macam gaya dan busana yang dia gunakan selama konser Blackpink beberapa waktu lalu. Sementara itu, ada salah satu hal yang menarik dalam unggahan Lisa kali ini, di mana salah satu unggahan Lisa terlihat dibagikan oleh pewaris LVMH sekaligus wakil presiden penanggung jawab Tiffany & Co. yaitu Alexandre Arnold di story Instagramnya baru-baru ini. Diketahui ternyata dalam foto dengan warna monokrom yang Lisa bagikan tersebut, Lisa tidak menggunakan koper milik brand Rimowa, di mana Alexandre Arnold sendiri ada CEO dari brand Rimowa. Hal ini membuat admin cukup penasaran, apakah Lisa mengambil koper tersebut hanya karena senang dengan desainnya dan membelinya dengan keinginan sendiri? Atau ini adalah endorse dan Lisa akan menjadi brand ambassador selanjutnya? Mengingat Lisa dan Ari Elvi sangat berhubungan dekat. Sementara itu, seorang OP yang sangat beruntung baru-baru ini terlihat membagikan sebuah foto saat dia bertemu dengan Lisa di salah satu restoran Thailand yang ada di Chicago. Dalam foto yang dia bagikan tersebut, Lisa terlihat sedang makan malam bersama seorang teman atau mungkin juga manajernya. Lisa terlihat mengenakan baju sweater putih dipadukan dengan topi selinnya. Selain itu juga, menu pada restoran yang Lisa kunjungi baru-baru ini yaitu makanan khas Thailand yang sebelumnya Lisa unggah di story Instagramnya. Iya, sungguh bahagia bisa melihat Lisa enjoy dan menikmati waktu bersantainya dengan pergi kemanapun dia inginkan. So guys, untuk kalian yang saat ini berada di Chicago dan secara kebetulan bertemu dengan Lisa, tolong jangan ganggu waktunya. Dan hargai ruangnya agar dia bisa menikmati waktunya dengan nyaman.